بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدعونا كان في دارين آمين وسئل شيخنا الزمزمي berkata ditanya سئل telah ditanya شيخنا guru kami الزمزمي رحمه الله تعالى عما وقف tentang sesuatu yang diwakafkan liusrofa walatu supaya dialokasikan akan hasilnya ya, hasilnya umpama kebun lil itami untuk diberikan makan an rasulillah daripada ya rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi diwakafin hasil kebun atas nama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bisa tuh wakaf begitu. Ini wakaf ya. Dialokasikan untuk Nabi boleh begitu. Fa'al yajuzu linaziri, maka apakah boleh bagi seorang nazir yang ngurusnya, yang ngurus wakaf ini, ayuta'imaha, bahwa dia memberikan makan, akan dia itu makanan yang diwakafkan untuk nama Nabi, atas nama Nabi. Man nazzala bihi, orang yang turun dengannya, maksudnya orang yang singgah, minad dhifani ya, daripada tamu, fi ghairi syahril maulid, pada selain bulan maulid, berarti di bulan maulid kita sedekah buat maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu namanya sedekah atas nama Nabi. Berarti kalau kita enggak sedekah, apalagi enggak mau sedekah, pelit itu. Pelit. Buntut gasiran. Pantat kuning. Apalagi? Jadi jangan sampai dah. Jadi orang pelit sama Nabi kita Muhammad SAW. Jajan banyak ya. Beli apa ada. Buat Nabi pelit, berbagai alasan. Aduh pelitnya, sampai ubun-ubun kebangetan. Jangan sampai kita enggak begitu. Ya, jangan sampai. Kalau ada yang belum, segera, segera. Segera, segera. Ya. Wa al yajuzu lil qadi, apakah boleh bagi seorang hakim ayakula min dzalika, bahwa dia makan daripada demikian itu. Ya, hakimnya makan daripada makan daripada demikian itu makanan. Ya. Ya. Makanan yang diberikan dari hasil wakaf tadi.
atau juga ain hasilnya itu, ya, nggak diberin lagi ain hasilnya. Apakah boleh si hakim makan itu? Idza lam yakun lahu rizqun min baitil mal, apabila tidak ada bagi hakim rizki dari baitil mal, wala min mayasiril muslimin, dan juga tidak ada daripada orang-orang kaya, orang-orang muslim. Fajab, maka ia menjawab bi annahu, dengan bahasanya ajuzu lin nazir, boleh bagi seorang nazir pengurus wakaf itu ayasri fal ghallata, dia memberikan, dia mengalokasikan akan hasil ya wakaf al mazkurata yang disebutkan itu fi da'ami man dzukira, di dalam memberikan makan orang yang disebutkan tadi. Ya, boleh. Ya. Wa yajuzul qadi, boleh bagi seorang hakim al aqlu makan min hadadinya aidan, pula juga boleh hakim. Kenapa? Li anna sadaqatun, karena dia itu adalah sedekah. Ya. Karena pula tadi hakimnya enggak punya rezeki dari baitul mal. Baitul malnya lagi enggak ada duitnya. Wal qadi idza lam ya'rif, idza lam ya'rif kull mutasaddiq wa lam yakun lil qadi 'arifan bihi qala subakiu la syakka min jawazil akhdhi lahu. Dan qadi seorang hakim idza lam ya'rif mutasaddiq, apabila orang yang bersedekah itu enggak tahu akan dia, iya, walam yakunil qadi arifan bihi, dan hakimnya pun enggak tahu dengannya. Qala subuki, berkata oleh subuki, la syakka fi jawazil aqdi lahu, tidak ragu pada kebolehan ngambil darinya, enggak apa-apa si hakim ngambil tadi ya. Wa biqauli aqul, dan dengan perkataan aku katakan, lintifa'il ma'nal mani'i, karena ternapi makna yang mencegah. Ini boleh. Wa illa, jikalau tidak orang yang sedekah mengetahui, ya. Artinya apa? Dia tahu gitu ya. Ayyakuna kal hadiyati, bahwa ada dia itu seperti hadiah. Wa yuhtamal farqu, dan dibawa paham akan perbedaan bi annal mutasaddiqa, dengan bahwasanya orang yang bersedekah, inna ma qasada sawabul akhirati, hanya saja dia bermaksud akan pahala akhirat. Intaha. Wa qala Ibnu Abdis Salam, yang berkata Ibnu Abdis Salam, wa la yasta'ikuzu wazifatin kakira'atin akhalla biha fi ba'dil ayami, tidak berhak orang yang mempunyai tugas seperti tugasnya baca Al-Quran, akhalla biha, yang dia absen dengannya, absen fi ba'dil ayam, pada sebagian hari. Ya, kalau dia absen kagak hadir ya, dia enggak dapat duit ya. Ini masih kaitannya yang kemarin. Ya. Sehari umpama laba 50.000, dia 3 hari kagak datang, kagak baca, ya enggak dapat gitu. Wa qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, wa in akhalla wastanaba li uzrin kamaran din aw hawabsin baqiya istihqaquhu. Jika ia absen dan dia menggantikan karena ada uzur seperti sakit atau ditahan, ya maka kekal oleh haknya, masih dapat juga itu. Soalnya dia tanggung jawab, dia cari gantinya. Wa illa lam yasta'iqa li muddatil istinabati, dan jika tidak, ya, ya, kalau enggak uzur, enggak ada uzur. Ini ada uzur. Ini enggak ada uzur. Jika enggak uzur,
lam yasta'iqa, maka enggak berhak dia limuddatil istitabati, istinabati, bagi masa minta gantiinnya itu. Fa afhama baqa'a asal istihqaqihi li ghairi muddatil ikhlali, maka memberikan paham ia akan kekalnya bekasan keberhakan itu bagi selain masa apa absennya. Wa huwa ma'tamadahu subaqiyu, itulah apa yang dikuatkan oleh Imam Subuki kabini sholai seperti ibni sholai fi kulli wazifatin, pada setiap tugas. Takbal inabata, yang menerima akan gantian. Kata drisi, seperti ngajar, dia gak bisa ngajar lalu karena sakit lalu ada yang gantiin, dia dapat juga bagian itu upahnya. Wal imamati, dan imaman juga, keimaman juga umpama jadi imam ya, diupain umpama nggak datang sakitnya, dia tetap masih ada tuh bagiannya. Allahu a'lam bishawab.